Sebuah berita mengungkapkan bahwa Sylvia Ma sempat ingin bercerai dari suaminya, King Nazar, hanya 2 bulan setelah pernikahan mereka. Sylvia Ma mengakui hal ini dalam wawancara dengan program televisi Status Celebrities. Namun, Sylvia Ma tidak secara terperinci menjelaskan apa yang menyebabkan keinginannya untuk bercerai dari King Nazar. Sylvia Ma tidak menjelaskan secara detail alasan dirinya ingin bercerai dengan suaminya. Sylvia Ma hanya mengatakan bahwa dirinya ingin bercerai. Meskipun demikian, Sylvie menyebutkan bahwa dia kaget dengan sikap suaminya yang membuatnya meminta King Nazar untuk memulangkan dirinya ke rumah orang tua. Sylvia Ma merasa bahwa dia tidak bisa melanjutkan pernikahannya dengan King Nazar dan merasa tidak sanggup. Namun, setelah beberapa waktu, rumah tangga mereka tampaknya semakin harmonis. Selain membahas keinginan bercerai, Sylvia Ma juga berbicara tentang sosok King Nazar sebagai seorang suami yang sangat protektif terhadapnya. Setelah menikah, King Nazar bahkan membuat batasan jam malam untuk Sylvia Ma. Namun, Sylvia Ma merasa bahwa aturan ini tidak lagi relevan dengan zaman sekarang. Meskipun Sylvia Ma dan King Nazar masih sangat muda dalam pernikahan mereka dan telah mengalami beberapa tantangan, mereka tampaknya menemukan jalan untuk memperbaiki hubungannya mereka. King Nazar dikenal sebagai seorang penyanyi dangdut yang populer, sementara Sylvia Ma adalah juga seorang penyanyi dangdut cantik yang sangat terkenal. Walaupun kehidupan selebriti mereka seringkali diperbincangkan dan menjadi sorotan publik, Sylvia Ma berusaha untuk menjaga kehidupan pribadi mereka tetap rahasia. Namun, pengakuan Sylvia Ma tentang keinginannya untuk bercerai dari King Nazar membuka jendela ke dalam kehidupan mereka yang sebenarnya. Meskipun sulit untuk mengetahui secara pasti apa yang terjadi di belakang pintu tertutup mereka, kisah Sylvia Ma dan King Nazar mengingatkan bahwa pasangan yang tampaknya bahagia dan harmonis bisa mengalami kesulitan dan tantangan dalam pernikahan mereka. Namun dengan komunikasi yang baik dan kerjasama, banyak masalah rumah tangga dapat diatasi dan kehidupan bersama bisa menjadi lebih baik dan lebih bahagia. Itulah berita terbaru yang pertama, yuk simak kembali berita terbaru yang kedua. Lesti Kejora belum lama ini bertemu dengan Sylvia Ma. Mereka menghabiskan waktu bersama untuk makan malam di sebuah restoran mewah. Sylvie dan Lesti memang diketahui bersahabat. Mereka kerap kali berbincang banyak hal, terutama perihal pekerjaannya. Dengan latar belakang panorama gedung pencakar langit di malam hari, Sylvie dan Lesti mengabadikan potret kebersamaan mereka. Penampilan Lesti Kejora kerap menjadi sorotan netizen. Dalam momen itu pun, Lesti tampil kece seperti masih ABG, meski kini telah menyandang status ibu. Lesti Kejora tampil dengan melutan outfit warna gelap yang dipadukan dengan jilbab senada. Sementara itu, Sylvia Ma tampil mengenakan baju putih yang dibalut dengan blazer dan celana panjang. Keduanya juga kompak memakai tas mewah koleksi mereka dari brand ternama dan tentunya dengan harga yang selangit. Seperti halnya dengan tas yang dibawa oleh Lesti Kejora, istri dari Rizky Billar tersebut memakai tas Hermes Birkin 25 Black Toko Palladium Headwear. Melansir dari akun Instagram @selfieyama atau @lestifashion, tas itu dijual seharga lebih dari 45,2 juta. Tas branded sudah tidak menjadi asing lagi didengar, bahkan aksesoris yang satu ini menjadi kebutuhan bagi setiap wanita. Bahkan banyak wanita yang saat ini sedang berlomba-lomba untuk memiliki tas bermerek. Akan tetapi tidak semua merek tas yang bisa mereka miliki, sebab ada berbagai tingkatan tas bermerek dan hanya dimiliki oleh mereka yang memiliki harga terjangkau. Tas branded dengan kisaran harga yang sangat fantastis dimiliki oleh artis cantik Sylvia Ma. Dari deretan tas mewah itu, penyanyi dangdut cantik ini pernah memamerkan Hermes seri Kelly 28 selir Amethyst Seni Crocodile with Pradinum Headwear berbanderol US 87 juta atau setara 1,2 miliar. Bukan hanya itu, Sylvie juga mengoleksi tas selempang mungil berwarna merah merek Hermes dengan seri Constance 8 breast Shiny Allegro with Gold Headwear seharga US 4.900 atau senilai 762 juta. Itulah berita terbaru yang pertama, yuk simak kembali berita terbaru yang kedua.
Berduaan sama King Nazar, Sylvia Ma hanya pakai kemben di kamar mandi. Sylvia Ma kerap diisukan dekat dengan seorang pria yang terbaru, pedangdut tersebut dikabarkan dekat dengan King Nazar. Memang kedekatan Sylvia Ma dan King Nazar belakangan ini kerap menjadi sorotan publik. Tak sedikit yang mendoakan keduanya segera berjodoh dan melangsungkan ke jenjang yang lebih serius. Momen kebersamaan Sylvia Ma dan King Nazar pun sering dibagikan melalui akun media sosialnya masing-masing. Bahkan keduanya pernah melakukan kegiatan yang menuai sorotan publik. Melansir dari akun Instagram @sylviamalovers, rupanya penyanyi dangdut ini kedapatan tengah melakukan photoshoot berdua dengan King Nazar di kamar mandi. Tampak dari foto tersebut seperti sebuah pemotretan saja, namun tak diinfokan secara rinci terkait kegiatannya. Wanita itu terlihat mengenakan busana tube dress berwarna abu-abu seperti kemben, sedangkan King Nazar mengenakan sweater navy dilapisi kemeja putih dan dengan bawahan celana jeans. Wajah cantik Sylvia Ma terlihat memesona karena pulasan make up velvet yang dipilihnya. Tatanan rambutnya yang dibiarkan terurai natural juga sukses memberi kesan seksi pada gayanya kali ini. Terkait hubungannya dengan King Nazar, Sylvia Ma mengaku sayang, namun ia menjelaskan jika sayangnya hanya sebatas sebagai sahabat. Kerja pertama kali juga sama dia. Kalau ditanya sayang ya sayang, karena sudah kayak sahabat, sudah dekat banget. Tapi kalau jodoh kita nggak pernah tahu kan? Jelas Sylvia Ma. Itulah berita yang pertama. Yuk simak kembali berita terbaru yang kedua. King Nazar ucap janji ke Sylvia Ma tak mau hubungannya berakhir gagal. Penyanyi dangdut King Nazar ucap janji ke Sylvia Ma di tengah kabar kedekatan mereka. Sebagaimana diketahui, Sylvia Ma dan King Nazar diberitakan menjalin kedekatan. Bahkan kedekatan waktu lalu, King Nazar pun mengaku telah jatuh hati pada sang penyanyi dangdut ini. Sayangnya, hingga kini King Nazar belum juga mengutarakan isi hatinya pada penyanyi dangdut cantik ini. Namun kini momen yang dinantikan tersebut akhirnya datang juga. Penyanyi dangdut ini mengungkapkan isi hatinya pada Sylvia Ma. King Nazar ucap janji ke Sylvia Ma akan selalu ada dan menyayangi Sylvia Ma. Tapi gue cuma pengen dalam suka dan duka, dalam hal yang kita lakukan, mau senang mau susah, ya kita tetap saling sayang apapun itu hubungannya, imbuhnya King Nazar. Selain itu, King Nazar juga menuturkan,